menginginkan Pak Anies untuk dicalonkan di Jawa Barat, sehingga munculnya Pak Jeje, Pak Ronal itu sebagai alternatif. Kan terima kasih ke teman-teman media yang sudah berkreativitas ya, dengan sangat baik. Jadi pada saat saya statement bahwa ini akan ada kejutan, akan ada nama-nama di luar kader partai dan kita akan berkoalisi dengan partai lain. Nah, terus teman-teman media menarasikan berbagai macam hal ya, termasuk muncul misalnya Anies Ono, Sandi Ono dan sebagainya. Dan ini menjadi bagian yang ya akhirnya menghangatkan suasana. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Tapi yang tadi upaya kami memang menginginkan Pak Anies untuk dicalonkan di Jawa Barat, sehingga munculnya Pak Jeje, Pak Ronal itu sebagai alternatif yang saya yakin ini juga menjadi poin. Sedasar pertimbangannya pun sangat dalam, bukan hanya detik-detik terakhir, karena nama Pak Jeje pun sudah kita bahas jauh-jauh hari selain nama Ono Surono. Dan saya sendiri keputusan DPP terakhir, saya diminta untuk fokus untuk menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Cukup? Ya. Ini kan sebenarnya kan calon ini bisa dikatakan lotis ya Pak ya, di luar dari ekspektasi dari publik yang beredar. Nah, ini nanti bagaimana dari partai sebelumnya menanggapi dan upaya untuk memanas kondisi partai lagi untuk menarik perhatian publik ketika mereka mendapatkan tidak sesuai dengan ekspektasi? Oke, memang pilkada ini kan tidak seperti pilkada sebelumnya karena dilakukan secara serentak. Tapi tentunya ada poin positif kenapa ini dilakukan secara serentak, karena kita bisa menggerakkan instrumen partai juga secara serentak. Bagaimana pemilihan gubernur, pemilihan bupati, wali kota ini kan juga dengan tim yang benar-benar seirama ya, untuk bisa memenangkan pilgub, pilbub, dan pilwalkot. Nah, sehingga kita mempunyai mesin partai, kita punya struktur sampai dengan tingkat anak ranting yang berbasis RW ataupun TPS, kita punya juga jaringan-jaringan sayap partai, kita juga punya tentunya komunitas-komunitas ya, yang terafiliasi misalnya dengan Pak Jeje dan dengan Karona. Nah, sehingga ya, dari struktural, non-struktural tentunya ini harus kita gerakkan. Nah, sehingga besok kita sudah mulai melakukan rapat dengan pasangan calon, kita pemetaan bagaimana pembagian tugas antara struktural partai, relawan, termasuk pasangan calon. Nah, kita bagi wilayah yang tentunya saya sampaikan mungkin Pak Jeje akan fokus di basis kabupaten kota yang banyak pedesaannya, dan Pak Ronal ini akan fokus di daerah perkotaan. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.